PPR ya. Sedikitnya 5 pohon tumbang yang berada di Bukit Wijil, Desa Bungur, Kecamatan Tulakan. Hujan deras yang disertai angin memutar yang terjadi selama 5 menit menyebabkan 2 pohon waru besar dan lebih dari 5 pohon lainnya tumbang karena tidak kuat menahan hembusan angin. Kini warga sekitar bergotong royong memotong pohon yang tumbang agar tidak berakibat longsor. Selain menyebabkan pohon tumbang, hujan tersebut juga menyebabkan batu-batuan yang berada di atas bukit rawan longsor. Akibatnya, kini warga yang berdiam di bawah bukit atau di lokasi pasar Tulakan was-was jika batuan yang berada di atas bukit Wijil longsor dan menimpa rumahnya. Memang curah hujan yang tinggi, Pak. Dengan curah hujan yang tinggi dibarengi dengan angin, sehingga pohon ini kan terlalu besar, tidak punya akar tunjang karena di bawahnya batu. Sedangkan setelah ini roboh, diikuti dengan batu-batu terjal ini semua lagi, ikut longsor. Warga berencana akan mendatangkan peralatan berat untuk menyingkirkan batu yang berada di atas bukit agar tidak longsor dan menimpa perumahan warga setelah upaya cara menarik batu dengan tali gagal dilakukan karena besarnya batu tidak sebanding dengan kekuatan warga. Heru Wicaksono melaporkan dari Pacitan.